kepada muslimat, kepada riwayat berarti daripada imam itu mengatakan okey, mulai dengan istilah عليهم ولا الضالين
riwayat apa tu? Kun. Oh, daripada imam? Baik, kami akan dengan daripada muslimin akan baca riwayat kun. Okey, mula dengan bismillah. Baca dengan fa, qiraah ini baca dengan si. Ah, itu satu bahasa kalimah.
Tentunya kalau kita kata ini apa mana? Basikal. Ini panggil apa? Basikal. Ya, ini panggil basikal. Di Kelantan kita tak panggil basikal. Basikal. Tapi dia basikal. Basikal. Tapi kalau kita pergi ke Perak, Perak kita tak. Dia bukan panggil basikal. Dia panggil apa lah? Gege. Itu basikal tu. Ada orang kata sekarang ini. Ada. Mana betul itu. Gege itu panggil kan. Itu perubahan kalimah. Yang ketara daripada satu kalimah ini kepada kalimah yang lain. Atas tadilah tuan sebut okey ini lari. Tapi kalau tak panggil lari. Bukan. Ongga dengan lari ini sama maknanya. Ini dipanggil perubahan pasir buruk. Singapura cakap lari, Kelantan cakap ungga. Itu pastilah tu. Tapi, kalau tuan-tuan sebut makan, si makan, you buat-buat ni. Tapi, Kelantan tak sebut makan, sebut. Nak itu apa tu tak? Makan. Makan, makan. Dia dekat-dekat tu. Dia hanya melibatkan bab usul, tajwid. Di mana bila berakhir dengan AM, mana-mana kalimah. Senang je, tuan-tuan nak baca makan. Ini baca kira-kira ke Kelantan je. Dua-dua je. Kalau kalimah yang tuan-tuan jumpa berakhir dengan AM, dia akan taklilkan. Taklil. Dia taklil. Makan, makan. Okay. Makanan. Apa ni? Makanan. Makanan. Ataupun bukan berakhir dengan AM saja, berakhir dengan AND. Okey, kalau pisang, pisang. Senang je. Kalau rambutan, rambutan. Kalau durian, tak pandai lah. اهدنا الصراط المستقيم صراط
kaum muslimin akan baca dengan riwayat ad-duri. Okey, riwayat ad-duri. Okey, mula dengan bismillah. Sila. Masukkan ayat pertama ke dalam ayat yang ke
hanya riwayat suci saja yang macam-macam itu. Bila murid yang tamu ketemu, hidung. Murid tamu ketemu, hidung. Okey? Baik. Maka di sini, Ar-Rahim, bila nak sambung ya, bila nak sambung saja, kalau kita berhenti, dah tak jadi hukum hidung saja. Bila nak sambung, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki, maka kena hidung. Ar-Rahmanir-Rahim. Him boleh dipanjangkan dua harokat, boleh dipanjangkan empat harokat, boleh dipanjangkan enam harokat. Boleh pilih. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, itu dua harokat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, empat harokat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, enam harokat. Cuma jangan lupa lah, jangan lupa di sini mim bertemu dengan mim akan ada dengung. Itu dengung, dengung hanya dua saja. Kalau jangan keliru, jangan bila itu orang enam, dengung pun enam salah. Karena Rahman Rahim Maliki, itu dah salah. Dengung hanya dua saja. Nah saja, dua riwayat Tuti. Tapi kalau bukan ni, tak ada lagi lah dengungnya. Kalau nak dengung macam mana? Kalau yang ni Atta tattali ala, nak dengung macam mana? Atta tattali ala, tak boleh. Atta a'in. Kalau no, boleh. Mimi boleh. Okay. Baik, sekarang kita baca Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين coba tampung dengan dua harakat panjangkan in dua harakat dulu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Boleh dulu? Tak payah, boleh ya? Baik, empat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Jangan keliru ya, jangan dengung tu empat. Itu dua, terbalik. Baik, enam. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kenapa boleh dua, empat, enam pada him tadi? Kerana terdapat huruf mat. Ada huruf ya. Jadi ada huruf ya, iaitu huruf mat. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi him itu bolehlah. 2, 4, 6. Kalau tak ada rumah, tak ada lagi 2, 4, 6. Contoh yang ini yang tak tunjuk tadi, tattali'u ala. Jangan pula tuan-tuan baca hatta tattali'ala. Itu dah tuan-tuan dah tambah huruf ya. Jadi sini tak ada ya, tak boleh nak
pilih rupa enam tu tadi hatta tatali ala pada ini. Okey. Baik, sekarang kita dengar muslimin akan baca surah Al-Fatihah riwayat As-Sufi daripada Abu Amr dan terus sambung ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga. Manakala pada harakat mat, cuba baca dengan empat harakat sahaja. Okey? Empat harakat sahaja. Baik, mula dengan bismillah. Bismillah. الرحمن الرحيم
daripada muslimin akan baca surah Fatihah mengikut riwayat Hisham daripada Imam Ibnu Amir. Jadi riwayat Hisham. Kita mulai dengan istilah.